Halo semuanya, terima kasih sudah klik video ini. Di video kali ini aku akan kasih tahu ke kalian cara mendapatkan request Gourmet Supremos pentingnya makan dengan baik. Untuk lokasinya itu ada di Inazuma City yang di sini ya. Kalian bisa menemukan request ini setelah menyelesaikan daily quest Gourmet Supremos terobosan baru. Kita di sini langsung berinteraksi dengan NPC-nya. Nanti dia akan memberikan titik di mana Sudong berada. Nanti kita harus pergi ke sana untuk menyelamatkan Juli. Di sini kita langsung berinteraksi aja. Setelah itu di map kalian akan ada suatu titik lokasi. Kita langsung datengin dan nanti kita melihat Juli ini udah dikepung. Jadi kita harus menyelamatkan. Dan nanti setelah itu kita harus berbicara dengan Juli tersebut. Setelah itu kita disuruh untuk mencari jejak Kameimune Hisa di depan. Nah, nanti ada beberapa musuh, jadi kalian juga harus mengalahkan musuh tersebut baru kita berinteraksi dengan Kameimune Hisa. Dan kita mendapatkan achievement Samurai Pecinta Masakan dan sebuah resep sashimi platter. Sekian dan terima kasih.